Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Mommy Channel. Ikutin kegiatan Mommy hari ini ya. Jangan di skip. Ikutin Mommy terus. Cus. Saya mau memasak mie setan ya teman-teman. Serem banget mie setan. Nih saya panaskan minyak dulu ya teman-teman ya. Minyaknya sudah panas. Kita tumis bawang merah sama bawang putih. Ini sudah saya alusin ya teman-teman ya. Ini bawang merah sama bawang putihnya sudah saya alusin. Kita aduk sampai harum. Kita masukkan cabenya. Cabenya juga sudah saya halusin ya teman-teman. Ini saya campur cabai rawit sama cabai keriting ya teman-teman ya. Ini karena masaknya mie setan, cabainya saya banyakin. Ini pengen makan yang power dish gitu loh teman-teman. Mantap kali ya. Nah ini biar wadah teman-teman, tomatnya juga teman-teman, ini tomatnya juga udah saya alusin. Ini tomat seger ya teman-teman. Nah, tomatnya dikit aja biar gak asam, nanti gak jadi pedes. Ini kita tambahin bubuk lada sedikit. Sudah matang ya teman-teman. Gosong ditinggal ada tamu teman-teman. Kasih tambah air ya teman-teman. Ada Pak RT nganter kartu. Lupa nggak dikecilin teman-teman. Kualinya nyampe hitam. Nah kita tambah bumbu ya teman-teman. Ini salsa, garam. Subhanallah. Cabenya. Nah, terus bumbu kaldunya. Aduk lagi. Kekencangan ngaduknya. Baliknya nyampe hitam. Enggak gosong bumbunya ya teman-teman. Ya, baru kita kasih air. Teman-teman, kita tunggu sampai mendidih ya. Nih, sudah mendidih ya teman-teman. Ih, merah banget. Kita incip rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita masukkan minyak ya teman-teman. Tunggu sampai matang minyak ya teman-teman.
sudah matang ya teman-teman. Kita matikan dulu kompornya. Ini taruh sini dulu ya teman-teman ya. Dulu kita kasih topping dulu. Oke, teman-teman, ini udah saya kasih topping ya. Ada ini pangsit sama gorengan ya. Nih, tinggal kita guyur. Oke. Nih, kita guyurin kuah ya, teman-teman. Wow, mie setannya manis tenang ya, teman-teman. Ini ntar bibirnya yang makan pada ndower. Taraaa, mie setan ala mommy sudah siap. Aduh, rasanya ini kali mantul banget, kali maknyus tuh teman-teman tuh. Wow. Ini mie setannya. Oke teman-teman, mari kita makan mie setan. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih sudah mengikuti mommy masak hari ini ya. Terima kasih banyak semua supportnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya agar selalu mendapat video-video mommy yang terbaru. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mie setan ala mommy maknyus.